industri ekstraktif di Indonesia tahun-tahun terakhir terus semakin banyak dan masif. Entah itu di bidang pertambangan atau juga bahkan perkebunan berskala besar yang menguasai wilayah hutan dan lahan milik masyarakat adat. Penguasaan hutan dan lahan ini terus bertambah, entah itu di lahan gambut atau tanah kering, bahan perbukitan sebagai wilayah tanah air. Keanekaragaman hayati terus terancam oleh perluasan industri ekstraktif, dan kesetiaan pangan menjadi terancam. Pandemi COVID-19 ini juga telah menyebar kemana-mana sejak awal tahun 2020. Di level nasional dan lokal, terdapat banyak orang terinfeksi oleh pandemik ini, dan juga jumlahnya semakin meningkat. Apalagi saat ini muncul varian yang baru. Maka pemerintah Indonesia sejak awal sudah mewajibkan semua penduduk untuk taat pada protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, wajib mencuci tangan, jaga jarak, pembatasan kerumunan. Hal ini juga berlaku larangan bepergian kemana-mana, termasuk pergi bekerja atau ke sekolah. Ya oke, baik. Inilah kegiatan sore yang kami lakukan dari kelompok kami, Pokan Damon Bangkal, yang dimana ini adalah alternatif terakhir yang kami lakukan selama pandemi COVID-19 yang berlangsung. Dan juga ini kami lakukan karena kami kesulitan untuk mencari kebutuhan di lingkungan kami, terutama mencari kebutuhan untuk dapur, yang mana juga penyebabnya adalah karena industri yang ekstraktif yang berada di lingkungan kami menyebabkan kami tidak bisa kemana-mana, lahan kami sudah habis. Begitulah fakta dampak dari aktivitas industri ekstraktif. Ada bencana alam dan berakibat pada krisis iklim. Di sisi lain, itu mengancam hak asasi manusia. Salah satu hak yang dilanggar adalah hak atas kedaulatan pangan. Hak atas pangan ini dirampas oleh perluasan wilayah industri ekstraktif yang sangat masif. Lahan dan ladang masyarakat selalu terancam. Maka, keberlanjutan pangan juga terancam. Apa aksi yang kami lakukan? Kita tahu bahwa dampak industri ekstraktif dan pandemik ini meresahkan, baik secara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan khusus untuk kaum muda dan masyarakat di kampung. Karena itu, kami berinisiatif memanfaatkan lahan yang ada.
dengan konsep memanfaatkan lahan untuk kestabilan ekonomi tanpa merusak hutan. Anak-anak muda adat Dayak Manyan di Barito Timur, Kalimantan Tengah membersihkan lahan yang ada. Kelompok anak muda ini bernama Pemuda Kawal Kampung. Mereka menebas, membakar, dan mengolah tanah untuk menanam. Secara bergotong royong melakukan persiapan lahan hingga menanam. Hal yang sama juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat Dayak Tomuan di Kalimantan Tengah. Namanya Kelompok Tani Bangkal. Mula-mula mereka bersama-sama membuka satu lahan di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai contoh. Laki-laki dan perempuan, para pemuda dan orang dewasa saling bergotong royong untuk membersihkan lahan. Para pegiat GPIC Kalimantan sebagai pendamping komunitas ikut memberikan contoh dalam hal pemanfaatan lahan untuk mendukung ekonomi di masa sulit. Kegiatan pertanian yang ramah lingkungan, yang tentunya menjadi inspirasi dan wadah belajar bagi masyarakat di kampung-kampung. Lahan yang sudah disiapkan itu ditanami dengan tanaman hortikultura yang mudah diperoleh. Jenis tanaman adalah sayur mayur, cabai, timun, jagung, dan beternak ikan. Ini adalah tanaman yang sehat dan tidak merusak lingkungan. Dan mereka lakukan aktivitas ini dengan satu tekad untuk dapat menghasilkan dan memenuhi pertama-tama kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan jika mencukupi, maka mereka akan berbagi ke masyarakat sekitar melalui pasar. Dengan menanam, kami dapat membantu biaya sekolah, biaya kesehatan, dan membantu teman-teman yang terdampak pandemi COVID-19. Kalau diketahui, kan. Kami punya harapan besar kepada UN dan pemerintah Indonesia. Pertama, supaya mendukung inisiatif kaum muda masyarakat adat, kalau bisa secara finansial dan teknologi, supaya bisa meningkatkan produksi pangan lokal kami demi ketersediaan dan keterjangkauan makanan bagi keluarga-keluarga kami yang terdampak krisis pada masa pandemi ini. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat adat dan memberi akses kepada masyarakat adat untuk memiliki hak atas tanah dan hutan, karena tanah dan hutan bagi kami masyarakat adat Dayak adalah sumber penghidupan demi ketahanan dan keberlanjutan pangan, serta menjamin hak pengelolaan tanah dan menjamin hak atas benih asli pangan kami.